Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV, dengan saya Nikhan atau Umi Nabila. Beberapa hari lalu, tim Nikhan jalan-jalan ke SeaWorld Ancol, Jakarta. Yuk kita saksikan. Dan kita kenalan dulu dengan ikan hiu yang lain yang berwarna hitam di ujung sirip-siripnya. Oh, ikan hiu hermashad. Nah, ikan hiu yang paling banyak juga di dalam akuarium ini namanya ikan hiu sirip hitam atau black-tipped reef shark. Ikan hiu ini ternyata dalam urutan hiu terganas ataupun yang pernah menyerang manusia. Oh, hati-hati kak, ini yang paling bahaya, hiu hermashad ya. Untuk ikan hiu sirip hitam menempati urutan ke-14, sedangkan hermashad menempati urutan ke-6. Ya, jadi kalau dilihat kakak punyanya, walaupun ikan hiu hermashadnya cuma satu, kakaknya sangat berhati-hati kepada ikan hiu hermashad. Ya, ikan hiu hermashad, tidak terlalu menyerang kakaknya ataupun merebut makanan. Dia cenderung mengintari mangsanya terlebih dahulu sebelum akhirnya melahap ataupun menerkam mangsanya. Untuk ikan hiu hermashad shark yang ada di akuarium ini adalah jenis kelong hermashad shark. Mungkin yang terganas adalah the great hermashad shark, tapi di Indonesia paling banyak adalah jenis kelong hermashad shark. Nah, itu pula. Ada kakaknya sangat berhati-hati ya. Dia bisa menyeruduk dan juga merobek dari baju penyelamnya. Ya. Kakaknya kebetulan tangannya, satu tangannya khawatir nanti kebawa oleh ikan hiu yang mereka. Untuk ikan hiu sirip hitam tadi yang paling banyak juga ternyata hanya menempati urutan ke-14. Namun di Indonesia jenis jenis black-tipped shark ini paling banyak di perairan, di pulau-pulau dan perairan dangkal Indonesia. Jadi dia menguasai daerah terumbu karang di Indonesia. Ukurannya tidak terlalu besar, sekitar 1,5 meter saja untuk ikan hiu sirip hitam. Pengunjung SeaWorld Ancol ternyata untuk ikan hiu memiliki sama seperti kita, 5 indera, bahkan ditambah 1. Dia memiliki penglihatan yang cukup baik, penciuman yang sangat baik pula. Kakak mau diapain? Dan juga dia memiliki kemampuan untuk meraba dan mendengar. Satu lagi keunikannya adalah yang membuatnya ditakuti di laut adalah kemampuannya untuk merasakan getaran listrik. Dia memiliki kemampuan untuk merasakan getaran listrik dari otot-otot yang ada pada mangsanya ataupun bahkan manusia yang berenang. Dia juga dapat merasakan getaran listrik dari rasa takut mangsanya. Oke kak, hati-hati ya. Sehingga ikan hiu merupakan jenis ikan yang ditakuti. Makanannya apa yang dibawa penyelamnya? Saat ini makanan favorit dari ikan hiu kepala martil atau hermashad shark adalah ikan tongkol. Untuk jenis ikan ini adalah jenis ikan berdarah merah yang memiliki darah cukup banyak. Karena itu membuat ikan hiu semakin penasaran. Ikan hiu dapat mencium satu tetes darah di dalam satu kolam renang. Bayangkan ya, jadi dia memiliki kemampuan mencium darah maupun tadi elektroreseptor. Karena ikan hiu memiliki ampula Lorenzini yang berupa lubang-lubang di depan mukanya.
Lubang-lubang tersebut atau poli-poli tersebut merupakan alat untuk sensor pada listrik. Jadi setiap gerakan manusia ternyata menghasilkan listrik yang dapat diketahui oleh penyelamnya. Dan pengunjung SeaWorld Ancol, kalau kita lihat di sini ternyata ikan hiu yang kita lihat di depan, walaupun banyak menggambarkan ikan hiu ganas, ternyata ikan hiu lebih banyak yang dikonsumsi oleh manusia, ditangkap dan diambil bagian sirinya. Padahal untuk ikan hiu, ketika dia hilang di alam, maka rantai makanan di alam pun akan terganggu. Pengunjung SeaWorld Ancol, sirip ikan hiu merupakan sirip rawan. Begitu pula seluruh tubuhnya terdiri dari tulang rawan. Ikan hiu hanya memiliki tulang sejati di bagian giginya dan rahangnya. Oleh karena itu, jika ikan hiu mati, maka ia hanya akan meninggalkan bagian gigi dan rahangnya. Acara pemberian rawan ikan hiunya berarti sudah selesai. Thank you.